Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kumpulan matan kitab akidah dan tauhid sebanyak 107 ya. Dimulai dari abad pertama 95 Hijriah, akidah Sa'id bin Jubair. Nah, ini ulama salaf ya. Beliau adalah ulama salaf. Beliau seorang tabi'in ya. Muridnya Ibnu Abbas. Kemudian berikutnya Umar bin Abdul Aziz ya. Bantahan Umar bin Abdul Aziz kepada kelompok ekstrim Qadariyah. Abad keberapa tadi? 101 Hijriah ya. Masuk abad kedua. Kemudian berikutnya Risalah fi bayani manzilati sunnah ya. Milik Abi Az-Zinad Abdullah bin Dhaqwan. Ya, beliau seorang tabi'in. Yaitu abad 131 Hijriah, abad kedua. Dan seterusnya sampai dengan abad belakangan ya, abad 15 ya, 1445 Hijriah. Kalau kita lihat di daftar isi ada karya Al-Qurawi Ibnu Baz Al-Albani, Ibnu Saimin, kemudian Syekh Mukbil, Syekh Zamil Zainu, Syekh Syed Al-Fauzan. Jadi ada 107 kitab, matan kitab Tauhid dan Akidah ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat.